meningkat. Jadi kata kuncinya adalah rekomendasi Bawaslu itu untuk Lombok Barat, perbaikan sertifikat, tidak menyangkut perolehan suara partai politik ataupun calon. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi NTB merekomendasikan kepada KPU NTB yang kemudian dilanjutkan ke KPU masing-masing kabupaten kota di NTB termasuk KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pembetulan sertifikat hasil pemungutan suara di semua tingkatan yang dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lombok Barat Suhaimi Samsuri sudah memerintahkan PPK di masing-masing kecamatan untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu NTB untuk membetulkan sertifikat hasil pemilu sesuai dengan tingkatan. Karena model DB ini sumbernya dari DA, kemudian perbaikan model DA juga sumbernya dari model D di sertifikat. Jadi kata kuncinya adalah rekomendasi Bawaslu itu untuk Lombok Barat, perbaikan sertifikat, tidak menyangkut perolehan suara partai politik ataupun calon. Sementara Ketua DPC Partai Bulan Bintang PBB, Lukman Mukhtar mengatakan, keluarnya rekomendasi Bawaslu berdasarkan laporan yang masuk dari caleg yang merasa dirugikan. Jadi kita sampaikan bahwa selama ini sudah amanah konstitusi, demokrasi kita sudah jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Persoalan urusan jadi tidak jadi itu adalah urusan ke-1000, bukan urusan utama. Tapi aturan yang kita ingin jalankan dan kita ingin menunjukkan kebenaran. Hadi Nata, TV9, Lombok Barat.